jajan 3 kali lipat. Seberapa bulanan? 8 juta kali 10. Anjir, 8 kali. Dua opat. Buset aing. Eta mah kudu juga Sultan Holan karena aku bisa nyandung. Dinginnya, sedingin perasaannya dia ke siapa? Ke siapa aja? Ini sungguh luar biasa, dingin. Dingin. Ini gelap sekali, guys. Ini udah perbatasan nih, perbatasan puncak nih. Nih, kita udah di puncak pas nih. Dinginnya. Mantap sekali, guys. Dingin. Aduh, mantap sekali, guys. Mantap. Ini tangannya ke Cek orang Sunda teh mah sayang tiwan. Orang Paneglang tapi. Tawon. Orang Paneglang bilang itu sayang tiwan. Bukan tiluan tapi tiwan orang begitu be. Nah ini rem belum. Ya kita habis dingin-dinginan di puncak, mampir dulu di warung Simba sambil ini minum susu jahe biar ada anget-angetnya. Tadinya panas, sekarang mendingin banget karena cuacanya dingin. Urang mah teresep di ladaan mah. Sama. Hoyo.
tuh gerem bae. Iya keur nge-review warung emak di daerah Ciloto ya guys. Review tiris euy. Tiris. Apa tuh tiris? Ngawud-wud. Hanya orang yang ngawud-wud yang tahu. Mana Cianjur aya teh ngawud-wud, Mak? Teu aya di lembur urang doang aya ngawud-wud teh. Naon? Naon ngawud-wud? Naon? Hah? Tiris. Oh, cek mah teh aya cenah ngawud-wud di dieu. Di mah teu aya. Oh, berarti. Berarti di Cianjur Selatan aya ngawud-wud. Amun di Ciloto mah teu aya ngawud-wud. Ngawud-wud teh mah tirisna kabina-bina mah. Heuh, ngawud-wud teh. Ngagibrig. Ngagibrig. Tapi kita gibrigkeun kuno ieu mah ngeunah gitu, digibrig-gibrig gitu tah. Oh, bawana ge haneut keneh. Jadi di dieu mah bawan tiris teh tiris tiis nya mah. Tiis. Tuh. Dede Aisyah lagi kedinginan. Perjalanan dari Jakarta jam 7 pagi nyampe sini jam 10 kurang lebih 8, 9, 10 3 jam Cianjur Selatan 3 jam lagi berarti 6 jam 7 jam kurang lebih. Jadi bagi teman-teman yang lagi perjalanan ke Cianjur ataupun ke Jakarta, kalau kalian kedinginan bisa lah mampir di tempatnya si emak di daerah Ciloto. Tempatnya enak, kalau lagi dingin-dingin langsung susu jahe. Apalagi kalau jahenya jahe ya. Jadi emang naon? Cuacanya mendung. Tuh. Tempatnya itu samping Lembah Hijau Restored Hotel. Ini nih tempatnya nih. Jadi kalau yang dari Cianjur bisa mampir daerah sini. Oh ya, pemandangannya itu indah. Maaf ya nggak pakai masker, tadi mah pakai masker, sekarang nggak, karena masa ya sambil minum susu pakai masker yang ada ntar masuk ke sini. Puncak untuk saat ini belum macet, kemungkinan ntar siang kalau nggak besok, karena ini masih hari Sabtu pagi jadi nggak terlalu macet. Tempatnya enak. Bagi teman-teman yang sudah sini, yang udah mampir warungnya si emak, komen di bawah, oke guys. Tapi yang belum, kalau kalian di puncak udah nggak kebagian tempat ataupun dingin, bisa mampir di warung. Orangnya ramah loh, orangnya ramah, baik. Pokoknya mah. Sampingnya sini nih. Oh, kelihatan nggak? BB PK Ciloto ya. Samping sini. Ini samping sini nih. Bukan samping nih, yang di bawah sini warungnya si emak. Tempatnya enak. Jadi buat foto-foto, buat ngambil-ngambil video juga tempatnya enak ya. Jangan lupa like, share dan subscribe karena subscribe itu gratis. Biar saya lebih semangat lagi. Sebenarnya ini dingin guys, dingin. Saya habis dingin-dinginan nih. Coba bayangin di puncak nih, kita berhenti setengah menit aja. Aduh. Apalagi setengah jam dingin gini. Ngawud-wud. Mamanya si Aisyah makan mulu, ampun. Sebelum berangkat makan, istirahat makan. Badannya aja melar.
bapaknya badannya kecil, anaknya imut. Ya. Mamanya kayak gentong beras zaman dulu. Neng, coba lawan head pegang terus kering. Oh, jiwa teko pahlawan Cina. Kesalahan Cina. Jadi amun pamajikan begang teh kan kasalahkeun teh salakina cen teh kaparaban begang. Alhamdulillah pamajikan aing mah gede jadi kaparaban. Abdi maksudna teh udah aing turunan Panegrang mah ngomongna teh kieu kadang-kadang beda jeung urang Cianjur. Aduh hampura. Ieu mah keur masak naon ieu? Ieu kembang dipasak mah. Iya. Kembang cecim. Oh, kembang cecim gini. Cecimnya kembangan, Mak. Kayaknya tuh kayak formula. Oh. Kayak sebede pentul jarum gitu, buah nata yang kayak ditabur. Oh, begitu. Kayak tadi pindah weh. Karak ngeh iya guys, horeng teh cecim aya kembangan aing mah teuing teu mana. Aduh. Wah. Aing. Neng, yang punya nyata si Anya seasa-asa. Iya, ayah lagam baru, guys. Aing. Kurang mana hayang teh, kembang teh, kembang desa, iya mah kembang cesi. Mang kembang desa itu ke semoga, nah masuk ngarawu kusiku pamali. Iya, mana kembang desa mah? Naon, kembang lembur. Menang lagi ti lembur lain ti desa. Eta we manfaatkeun tong sok-sok melata pamana. Oh, da urang mama moal ninggalkeun ieu mah. Heeh. Atuh da. Heeh. Mesti tasahan ningakeun. Mun nambah mah teu naon cenah nya. Mang jajan 3 kali lipat. Sabaraha sabulana? 8 juta kali 3. Anjir, 8 kali 3. Bapak. Buset aing. Eta mah kudu jiga Sultan Holan, karak bisa nyandung. Aduh. Rungkad. Eta mah hayangan istri dua. Menikmati we hiji. Nu kanyahoan meureun mah. Heh? Nu kanyahoan meureun hiji. Heeh. Kitu. Urang walah hari kitu mah sieun. Cekna mah kana susu deui bae. Urang tadi teh mesti rokok di mana rokok teh? Di mana tuh? Aya ieu. Coba pangbukakeun gara rati yeuk. Keur ngevlog. Tisu mah main cokot bae mah. Tisu itu hiji jana ge. Pokona mah di warung si Mama rame. Mampir baik. Kurnia suan macam dah dah barang dah terang aku ubah. Ya macam. Yang dah. Kadang-kadang ban motor gitu mah kelihatan. Oh ngemilan di kemil mana mah. Daripada tadi usahakeun ku salki motor motor bau leungit hiji we pake ngemil we. Ke Jakarta mah sorangan deui mak. Aduh. Oh, ke Jakarta mah sorangan deui. Kemarin teh 2 minggu di Jakarta. 2 minggu? Iya, heeh. Mane hebat di babakeun. Oh. Ngayah-ayah bae. Hayang ameng. Hah? Dipintonkeun ka suka bos. Heeh, di bumi bos. Da aya mes teh kitu nya. Cek bos cenah candak wae ka dieu. Candak ku abi. Kan 2 minggu. Dua minggu di Banten sabulan.
nyaba, ini can nyaba. Dua bulan bumi sudah diisi, makanya ya bisa lenan, bisa diisi rinyuh we. Makanya cabai aku hilang malah deh. Malam, jeng mak. Jadi mau karak di dia nya. Oh, ayah mas sering kat dia kerja can keluar. Berapa tahun ayah neng tak tahu? Setahun. Setahun lebih. Setahun sebulan mak. dua bulan, kacan sebulan. Desember apa kabar? Ini berangkat teh masih kena ngawud-wud iya pokoknya mah kayak ngeselung ngecager minta ngawud-wud teh karak berangkat bukan ke Cipanas jauh ke Cipanas teh dihanap tuh di situ karena cahaya panas kan biasanya gede dia setengah jam banyak setengah jam, setengah jam biasanya suka ada mobil lagi jauh kamari mati orang kali itu tuh kahan aku si amang-amang lihat ya. Pon? Nah. Amang wae, ya amang jeung sasage ai urangna ieu mah nya mak. Yang penting pulang ngarugikeun batur. Ai ngaran Banyol mah teu naon nya mah ya. Banyol kira-kira urang. Silaturahmi urang mah. Nya kabarokan ilmu di mana. Ai ngaran bahasa ngomong wae da. Hese. Dilemes-lemes urang Banten mah aya bae mah. Ayo we, kurang nges dia lemes-lemes, awak naik sekir nges lemes berarti. Ayo juga orang Banten Maja kan? Maja, oh Maja di teh Maja teh Serang. Kan caket merumahan, no, Maja Sari. Maja Sari, abis menuhi kali nyama. Nama jalan? Kadinya, ke perumahan Maja Sari, caket airnya di Serang, Kabupaten Serang. Caket. Mata melau, indope bahasan, apa nanti kena tegisan, kena malu. Indo mah kan lemes teu gitu jadi sedang gitu. Tapi aya cepurang mah justru eta bahasa dilestarikeun. Harus dipelajari. Dahas bahasa Bandung ge lemes dasar wae. Nya kan urang mah kan golongan yang terbaik. Gitu jeung babatur mah tanah kecuali mun kakolot karek ulah. Jadi amun ke orang tua jangan kalau cuman kita mah enggak apa-apa. Ya. Ya namanya juga bahasa daerah masing-masing.